11:11, kita lanjut lagi jalan. Tadi berhenti di SPBU Batang Karyang. Ya tulisannya kayak gitu, Batang Kering. Batang Karyang. Kelok menanjak, menurun, berkelok. Masuki kota Teluk Kuantan, alhamdulillah ya. Jam 13:58 atau jam 1:58, hampir jam 14 ya. Jam 2 sore. Kita memutuskan untuk menginap aja. Nih Pak suami matanya udah ngantuk, nggak kuat lagi nyetir, berada di Air Molek. Kita sewa satu kamar, harganya tuh mulai dari 100.000, 135.000 udah dapat AC, cuman dia agak kecil. Yang ini 150.000, kita ada space untuk saya sholat di sini kayak gitu. Terus dapat ini untuk jemur handuk, ini fasilitasnya ya, seperti ini lebih kurang, jadi enggak rapi lagi karena kita udah keburu masuk tadi. Untuk kamar mandinya sangat luas, lumayan ya, ini tuh sejongkok, bersih tuh, alhamdulillah worth it lah ya. 150.000 tempat tidurnya dua kayak gini, terus ada AC nya TV juga ada ya. Oke. Ini berada di Air Molek, udah Kabupaten Inhu ya, Indragiri Hulu, dekat pasar Air Molek. Masak nasi dulu. Kita masaknya teman-teman. Mau jualan bu?
Dan ini waktunya makan malam. Saya makan nasi pakai sambal terasi, terus ikan goreng yang dibawain sama adik pak suami kemarin. Pak suami makan mie rebus, anak-anak juga makan mie rebus pakai nasi. Oke dah, oke, sekarang kita mau check out dulu, kita lanjut mau keringat. Dan kita pun udah check out, lanjut kita mau keringat ya. Jam 11. Alhamdulillah kita memasuki kota Rengat. Selamat datang di Rengat ya. Jam 11.44 menit. Dari kemarin kita lihat banyak yang antri solar. Apakah solar itu memang bahan bakar yang sulit sekarang? Semua SPBU seperti ini, antri solar, kalau enggak Pertalite juga antri, kalau enggak kosong. Enggak tahu kenapa. Dan kita udah sampai di Danau Raja, tapi kita enggak mampir ya, mau langsung ke pasar dulu cari cemilan, cemilan lagi, cemilan lagi. Suasana. Iya betul toh. Oke okay lah. Inilah suasana wisata Danau Raja Rengat. Sekolah saya depan ini dulu SMK jurusan akuntansi angkatan 2002. Di seberang sana tuh. Di rumah saudara banyak sini ngapain camping. Suasana kota Rengat ya. Ya lebih kurang kayak gini aja lah. Enggak cepat pertumbuhannya ya. Pucuk labu enak banget nih, enak sekali. Oke udah siap, udah bantu buat hujan. Eski biasa lah kalau acara gini nih, lebih begitu. Itu gak dapat izin tansinya ya? Iya, tansi nampak. Pagi itu asal nampak. Dan sekarang kita jam 1.37, kita berangkat dari rumah nenek menuju Danau Baru kampung saya ya. Kita mau lihat apa ya, dek? Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Desa Danau Baru. Inilah kampung saya, tempat kelahiran. Masya Allah. Sekarang lagi pengedaman tebing yang kemarin saya bilang itu loh, yang hampir runtuh. Jadi batasnya sampai ke warung bapak sementara ini ya. Siapa tahu nanti ada turun budget lagi dari pemerintah, bisa didam melewati warung bapak, jadi diroboh dulu ya nanti warungnya, dan boleh dibangun lagi kalau udah selesai.
sampai bapak sama ibu. Kerja. Pembalap langsung naik ke rumah. Iya. Iya. Kita di rumah Pak Otes sekarang. Otes sehat. Cengko abang lah dipinta bapak. Cengko abang lah dipinta di bapak lah. Tadi langsung diboking. Sore ini mau Oke masak telur. Langsung ke kantin. Apa sini pak? Nunggu apa? Oh nunggu makan. Mau makan? Makan apa? Nasi. Oh, di kamar mandi. Hah? Enggak, ngeji ayah Adela aja. Oh. Alhamdulillah, malam ini kita makan malam di rumah Pak Ote. Tuh, ada gulai favorit, gulai labu. Ada sambal belut. Telur datar. Telur dadar sambal belut kata Pak Ote. Ada bakwan, sayur sawi putih. Mari kita makan, alhamdulillah ya. Kita rendam kuat lagi. Untuk kenang-kenangan. Panjang umur masih bisa jumpa. Kita sampai lagi di rumah Mak Uwo. Luar aja lah bu, angin-angin yuk. Mana Imel sama Dini? Din, ambil tiko lagi Din. Kak Din. Oh Kak Din. Oh, Kak Din. Wah, ini dia. Kucut adik jadi. Tiba-tiba nongol. Kak Mel, sehat? Sehat. Besar repot. Minum es kelapa. Es kelapa, minum air kelapa. Rumah Mak Uwo, ha, dikasih sama Kak Din. Air kelapa, Bu. Oh iyalah, minum aja. Apa aja bunda. Bang Aldi tukang bukain. Simpan dulu. Kita minum air kelapa dulu. Dan subuh ini kita langsung berangkat dari rumah Pak Ote. Tak ada yang tinggal. Allah, insya Allah tak ada. Kasih Kak Azam, Mak Ote, Pak Ote. Mi pulang, assalamualaikum. Kita jam 5.42 kita berangkat. Ada Kak Aza. Rumah tua. Jadi kita 2 malam ini tidur di rumah Pak Ote. Sekarang kita pulang. Semalam udah pamit-pamit. Jam 6 pagi kita udah keluar dari kota lama menuju ke Pekanbaru ya. Jam 8 pagi kita udah nyampe di Kerinci Pelalawan. Masjid Agung Pelalawan. Alhamdulillah jam 9.24 kita udah nyampe di Pekanbaru. Bentar lagi nyampe rumah. Nah, kita udah nyampe rumah. Alhamdulillah masya Allah. Ih mawarnya banyak banget. Disambut dengan mawar. Cium dulu, cium dulu.
si cantik. Oke deh, terima kasih ya Bun dan nonton video kita dari berangkat sampai pulang lagi. Semoga menginspirasi, menambah informasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Bye bye. Ngantuk? Enggak lah. Enggak. Mandi lagi, mandi. Ya.